Oke, Bre, bangun. Tua kelas. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Duduk. Terima kasih, Cikgu Yazid. Oke, waktu bahasa hari ini waktu bahasa. Sekarang bahasa Malaysia. Sebelum kita mulakan, Cikgu nak tengok kamu untuk nilai video yang Cikgu akan tunjukkan. Ya. Ada satu video, ada satu tayangan. Bila tayangan ini, kita perhatikan. Apa kaitan pula? Sekarang kita nak belajar bahasa Malaysia. Apakah yang cikgu tunjukkan pada video tadi? Dalam video. Kita perhatikan. Wataknya apa? Watak nyamuk. Watak nyamuk. Kalau kita tengok nyamuk itu seolah-olah dia. Sekarang nyamuk itu mula-mula perasaan dia apa? Gembira. Gembira. Kenapa dia gembira? Dapat tengok air yang bertakung. Kenapa dia nak air bertakung? Dia nak minum. Adakah nyamuk itu nak minum? Di situ kamu nampak? Nak bertelur. Dan ada lagi satu watak dia. Sudah gembira. Selepas dia gembira, dia apa? Sedih. Patutkah kita simpati dengan kesedihan nyamuk tadi? Okey. Kenapa ya? Kenapa kita? Siapa tahu? Seorang. Kenapa kita? Kita sepatutnya orang sedih, kita simpati. Kesian awak. Ni nyamuk ni kita. Okey, biarlah dia. Lantaklah dia sedih pun. Tak apa. Kerana boleh membawa maut. Nyamuk ni tadi boleh membawa maut. Adakah semua nyamuk boleh membawa maut? Tidak. Siapa yang selalu kena gigit nyamuk? Okey, selalu. Selalu dia tinggi, kadang-kadang dia sikit. Nampak tak? Okey, jatuh tangan. Awak kena demam denggi tak? Awak kena gigit nyamuk tapi tak kena demam denggi. Kenapa? Maksudnya bukan semua nyamuk itu adalah nyamuk Aedes. Kalau kita perhatikan, nyamuk ada jenis-jenisnya. Cuba kita tengok. Ada tak jenis-jenis nyamuk di sini? Ini nyamuk apa? Mana awak tahu? Cepat saja awak boleh tahu itu nyamuk Aedes. Maksudnya kamu sudah banyak terdedah, banyak didedahkan dengan bagus. Maksudnya sekarang tahu. Nampak saja nyamuk ni nyamuk Aedes kamu kata. Nyamuk Aedes. Tetapi ingat, kadang-kadang pernah tak kamu kena gigit nyamuk, kamu tepuk saja kamu tengok nyamuk dia. Bayangkan besar gigit kamu ni. Besar gigi kamu macam tu, berwarna hitam dan ada jalur-jalur putih. Kadang-kadang kamu kena gigit. Lepas tu esok lusa tulat tonggeng kamu tunggu, kenapa tak demam? Kenapa tak demam ni? Kenapa kamu sehat saja? Dia memang nyamuk ni macam ni. Tapi kamu tak demam. Dia memang nyamuk ini ialah nyamuk yang boleh membawa demam denggi tadi. Nyamuk Aedes ni boleh membawa demam denggi. Tetapi kalau pada diri dia, dia tak kuman tu tak ada, dia gigit siapa pun
tak apalah. Tapi kalaulah ada, maksudnya dia boleh membawa kepada demam denggi. Macam mana dia bawa? Contohnya, Ashraf ada demam denggi. Dia duduk di rumah. Danish sehat. Dia duduk di taman lain. Nyamuk tu terbang. Ada seekor nyamuk. Dia, nyamuk ni sehat. Pak, dia gigit orang yang ada demam denggi. Dia terbang. Dia sudah bawa kuman. Lepas tu gigit. Pak, dia pun. Dennis pun kena. Itulah cara dia. Okey, itu kalau kita tengok pada nyamuk ni. Adakah itu saja yang kita nampak? Ini nyamuk apa? Ini bukan lalat. Nyamuk ini sekarang dah tak banyak. Nyamuk ini berbeza. Tadi nyamuk Aedes, dia suka tempat nampak. Dia masuk dalam bilik mandi. Bilik mandi ada kolah. Air kolah bersih ke kotor? Air kolah kamu nak mandi. Ada orang mandi air kotor? Mesti air bersih. Dia nak bertelur di situ. Dia akan bertelur. Bertelur artinya dia membiak di tempat yang bersih. Tetapi sekarang ini nyamuk lain. Nyamuk ini dia suka pula duduk dalam air yang kotor. Ini panggil nyamuk. Nampak? Dia tertonggeng sikit. Dia kalau dia terbang, katakanlah dia terbang, ini nyamuk. Terbang, dia pergi, dia tengok siapa yang ni kecil. Ni kecil sikit, darah tak banyak. Terbang. Op. Arifin. Ini mesti darah dia banyak. Dia pergi, dia hinggap. Tahu tak? Dia hinggap, dia nak hisap darah. Cara dia duduk pun tahu macam ni. Dia hinggap, lepas tu dia nak hisap darah, dia tak. Dia tertonggeng je. Kepala di sini. Ini ekor dia, tapi dia tonggeng je. Cara dia berdiri je, macam tu. Itulah nyamuk tiro. Dia panggil nyamuk tiro. Yang suka, yang membiak di tempat yang kotor. Okey. Cikgu ajar sains ke? Bukan. Cikgu bukan ada ajar mata pelajaran sains. Kenapa? Ataupun kajian tempatan. Kenapa cikgu cerita tentang nyamuk? Tapi di sini dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia kali ini, kita di sini kamu jelas bahawa cikgu nak menerangkan tentang tajuk apa? Apa tajuk kita hari ini? Tajuk kamu tentang apa? Bangun. Nyamuk membawa maut. Sebab apa? Cikgu dah cerita tentang nyamuk, dah gigit nanti dia boleh membawa maut. Jadi kamu tahu bahawa kita kaitkan dengan hari ini ialah nyamuk. Kita nak ceritakan, nak berbincang, nak belajar tentang nyamuk. Faham tak? Tentang nyamuk. Okey? Okey, sekarang kalau kamu tengok muka surat 65, kita awas nyamuk. Ada satu petikan awas nyamuk. Okey. Minta seorang murid. Cuba Ashraf. Cuba bangun. Cuba kita baca. Yang lain telitikan. Baca dengan kuat. Vaksin. Okey. Cukup, sambung. Okey, belakang. Kali ini last kali. Thank you.
ada yang baca dengan laju. Baca kamu jangan terlalu laju. Sebab membaca kamu, kamu semasa kamu membaca, ada orang lain yang juga nak dengar. Nak dengar. Kamu bercakap dengan orang. Arifin. Rahan. Faham? Tak faham? Dia tak faham, dia garuk kepala. Sila-sila Arifin nak ambil hati saya. Nak ambil hati cikgu, dia pun. Haa, cikgu ya. Ya. Lepas tu bila aku cakap, Danny cakap, aku cuba cakap tadi. Tak tahu. Jadi itu juga boleh. Ataupun sila-sila nanti, Arifin cakap Danny, sila-sila cakap, apa cikgu cakap? Alhamdulillah. Oh, asal cakap. Oh, alhamdulillah. Jadi lama-lama, satu sekolah semua, bahasa baru. Cikgu ajar masuk kelas, ajar bahasa Malaysia, tiba-tiba satu bahasa baru cikgu sudah ajar. Okey. Kalau kamu baca petikan, sekali imbas saja kita tengok. Apabila kita tengok pada peratus. Peratus-peratus itu mungkin kamu, kalau kamu tengok, alah peratus tu bukannya besar. 28%, 32%, 18%, 13%, 6%. Ai, kecil saja. Tetapi, cuba kita tengok pada denda dia. Denda. Kenapa pula? Apa kaitan sampai nak kena denda-denda ni? Lainlah dia mencuri. Tangkap. Faham? Ataupun peragut. Tangkap. Polis tangkap. Mungkin boleh kenakan penjara atau denda. Bergaduh. Membuli. Jadi, itu adalah perkara-perkara yang tak baik. Apabila buat perkara-perkara yang tidak baik, mesti kena denda, kena hukum. Nyamuk, apa pula tak baiknya? Nyamuk tu dia terbang, bukan kita yang suruh dia terbang. Dia membiak, bukan kita suruh dia membiak. Di sini menunjukkan betapa seriusnya keadaan ini. Betapa seriusnya nyamuk ini, masalah nyamuk ini. Itu sebab kalau kamu tengok, denda dia sampai berapa? RM10,000 senang-senang kamu nak kena denda, kamu kena bayar. Hanya disebabkan oleh didapati kita bertanggungjawab membiarkan nyamuk tadi. Apabila membiarkan nyamuk tadi, apa kaitannya? Siapa tahu? Kenapa sampai nak kena denda? Nyamuk membiak dekat rumah kita. Ada membawa maut. Jadi macamlah kita ambil pisau. Cajuk. Dia pun kena masuk hospital, masuk ICU. Cikgu cocok. Dia sudah cocok dia. Apabila cikgu sudah cocok dia, dia sudah berdarah. Lepas tu cikgu la 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 la. Okey, padan muka. Habis macam tu saja. Mesti kena tangkap. Tapi ini yang cocok tadi siapa? Nyamuk. Nyamuk tadi datangnya dari mana? Dari rumah. Katakan rumah cikgu tadi ada satu ada satu kolam yang cikgu memang cikgu biar kat situ, tahu-tahu ada nyamuk. Jadi cikgu biarkan sehingga boleh mengakibatkan nyamuk tadi membiak. Apabila dia membiak, dia pun cocok awak. Lima orang dicucuk, lima orang mati. Cikgu yang menyebabkan tadi. Kalau ikut bayangkan, nyawa orang berbahaya. Itu sebabnya dikata dekat situ sehingga 10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Dekat rumah ada nyamuk, kita pula kena penjara padahal kita tak kenal nyamuk tu. Kamu kenal nyamuk tu? Nyamuk tu datang rumah kita, kita jemput ke? Kita tak jemput, tiba-tiba ada Kementerian Kesihatan datang atau DBKL datang, tengok-tengok ada pembiakan nyamuk, kita pula kena denda. Aduh, tak pasal-pasal nyamuk, siapa suruh datang? Ada kita jaga. Contohnya, kamu di rumah. Di rumah kamu. Tiba-tiba DBKL datang. Kena saman. Saman sudah mari. Kamu punya apa? Ayo, nyamuk.
Laju apa ya mak? Tak pasal-pasal kena saman. Tak pasal-pasal kena saman. Nyamuk pun bapak kamu tadi tak kenal pun nyamuk tu. Kalau kenal lainlah kan. Kamu macam tadi kamu gosok-gosok. Jadi cara untuk kamu ngalau, gosok-gosok nyamuk tadi merayu. Jangan! Jangan! Dia kata sebab dia gosok longkang. Okey, ingat tu. Okey, sekarang daripada petikan itu, kalau kita perhatikan, cuba kita tengok daripada petikan tadi, daripada petikan itu dalam buku ada beberapa imbuhan. Tahu yang cikgu tunjukkan dekat depan ini dah contoh ini imbuhan apa? Ini imbuhan apitan. Contohnya 1, 2, 3 datang ke depan. Macam mana ini? Okey, tunggu dulu. Sekarang berapa orang? Dua orang. Ini dua orang saja. Sekarang apa yang dikatakan? Apitan di sini ialah contohnya. Ha, ada satu orang di sini. Jadi di sini kalau kita tengok Arifin di apit oleh Dennis dan okey, nampak sekarang ni dia akan di ini panggil di apit. Kena apit. Faham tak? Apit. Jangan lari. Kamu jangan lari. Jangan lari. Boleh lari tak agak-agak? Apa pula tak boleh lari? Kalau setakat ni. Ting saja. Tengoklah badan. Lainlah kalau. Kalau macam ni. Jangan lari. Dia mesti. Tak lari punya. Saya tak lari. Okey, ini. Okey, jatuh. Jatuh pula duduk. Okey, kalau kita tengok imbuhan apitan sebab di sini kita tengok ada depan dan imbuhan di belakang itu kita panggil apitan. Sebab apa ada apitan? Sebab ada imbuhan yang di hadapan dan ada juga di belakang. Tapi apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah apitan. Contoh di sini yang ada dalam petikan kamu iaitu dimandikan, diberikan, diadakan, dipecahkan. Itu ada dalam petikan. Ada tak dalam petikan tu? Ada tak yang lain selain daripada ini? Ada banyak lagi cikgu percaya. Apa dia contohnya? Ada? Bangun. Disebarkan. Sebab tadi di sebelah depan, tengah, belakang. Disebarkan. Itu menunjukkan imbuhan juga. Kita kaitkan dengan apitan. Faham tak? Sekarang kamu kenal apa itu imbuhan apitan. Imbuhan apitan maksudnya ialah imbuhan yang ada di depannya imbuhan dan ada di belakangnya imbuhan untuk kata dasar yang sudah disediakan. Apa kata dasar di sini? Mandi. Ni, beri. Ada. Pecah. Nampak? Kata dasar dia sudah ada di situ. Jadi kita tengok kata dasar itu apabila dibubuh imbuhan dikan di situ dia akan menjadi imbuhan apitan. Faham imbuhan apitan? Jadi lepas ni kalau nampak saja ada imbuhan depan dan belakang, apa ni? Ini apa ni? Itulah imbuhan apitan. Apa saja, bukan setakat dikan saja. Kan? Ada juga beberapa. Apa lagi contohnya? Apitan. Dilaporkan. Selain daripada di, memberikan. Nampak? Bukan sebenarnya di saja. Mesti me pun boleh. Faham? Okey. Sekarang kita perhatikan di sini. Teka perkataan di bawah ini.
Pasu bunga yang cantik itu telah di atas meja. Okey, kita ada tiga kumpulan di sini. Kumpulan hadapan, kumpulan di tengah, kumpulan di belakang. Contohnya kumpulan kuning, kumpulan biru, kumpulan oranye. Ha. Kumpulan yang depan yang angkat tangan dulu. Apa dia? Pasu bunga yang cantik itu telah dipecah telah dipecahkan di atas meja. Betul tak ada? Kamu? Nanti kejap. Diletakkan. Okey, diletakkan. Ada lagi? Ada lagi? Dua kumpulan saja. Dua kumpulan saja. Kumpulan belakang? Tak ada. Okey, kumpulan belakang tak ada. Ah, kumpulan yang biru sudah mendapat jawapan yang betul. Pasu bunga yang cantik itu telah diletakkan di atas meja. Diletakkan adalah imbuhan apitan. Diletakkan. Diletakkan. Sebab tadi dia dekat tengah. Dia tetap dekat tengah. Diletakkan. Okey, nampak? Kita dapat sikit dekat situ. Itu adalah imbuhan apitan. Ikan di atas meja itu telah oleh kucing. Di okey, kita tengok belakang dulu. Dimakankan. Okey, awak okey, kita pergi dulu. Di bangun. Dilarikan. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Ini oranye saja. Ini oranye saja yang jawab ni. Kumpulan lain? Ha. Dibawakan. Tak apa, kita cuba. Betul ke salah, yang penting cuba. Faham tak? Okey, sekarang kita tengok ikan di atas meja itu telah. Ya, yeah, siapa yang kena? Kumpulan apa? Kumpulan oranye. Kumpulan oranye sudah pun mendapat mata. Kumpulan biru sudah pun mendapat mata. Tetapi kumpulan kuning masih mencuba-cuba. Tapi kumpulan kuning ada cuba, bukan tak cuba. Dia masih mencuba-cuba. Belum lagi tepat. Hadiah anak patung itu telah oleh ayah kepada adik. Ah, kumpulan biru. Hadiah anak patung itu telah diberikan oleh ayah kepada adik. Okey. Jatuh ya, duduk. Ada kumpulan lain? Ha. Hadiah anak patung itu telah dihadiahkan oleh ayah kepada adik. Okey, lagi? Tak ada cuba? Tak ada. Tak berani. Bangun. Bangun, 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 bangun. Cuba, tak ada masalah. Hadiah anak patung itu telah dibelikan oleh ayah kepada adik. Okey, kita tengok tiga-tiga kumpulan. Cuba. Diberikan oleh ayah kepada adik. Hadiah anak patung itu telah diberikan oleh ayah kepada adik. Ada siapa cakap hadiah tadi tak? Ada jawab hadiah-hadiahkan. Hadiah anak patung itu telah dihadiahkan oleh ayah kepada adik. Sebenarnya jawapan itu juga boleh diterima. Ada kanan-kanan jawapan boleh diterima. Contohnya, kalau dalam peperiksaan, arahan peperiksaan dia kata jawab atau isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Dia bukan cakap dengan jawapan yang betul. Dia kata yang paling sesuai. Maksudnya jawapan itu mungkin betul tapi ada lagi yang lebih betul. Itu maksud dia. Faham? Itulah cara dia. Kamu menjawab dalam peperiksaan. Kamu kena sentiasa ingat itu. Ha, soalan ini susah sikit. Rasuah cuba oleh kerajaan. Oi, susah tapi tiba-tiba dah cepat dah angkat tangan. Ha. Dicegahkan. Okey, kita tengok dia kata dicegahkan. Ha. Dihapuskan. Kumpulan biru, kumpulan oranye, kumpulan ditipukan, ditipukan. Ada? Ada, kita tengok mana jawapan yang ataupun tengok. Tengok ya.
Kumpulan? Apa tadi jawapan? Dicegahkan. Dihapuskan. Ditipukan. Kumpulan kuning. Kuning ni? Kuning. Oh, kumpulan kuning semua orang ikut cikgu. Satu, dua, tiga. Kumpulan orange. Jawab apa tadi? Dicegahkan. Semua orang satu, dua, tiga. Kumpulan biru semua orang. Kumpulan biru jawabannya. Semua orang buat macam ni. Maknanya kumpulan biru tadi betul. Nampak? Jadi di sini ini adalah bagaimana cara untuk kita menjawab soalan-soalan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan apitan, ya. Okey, sekarang kamu memang sudah dalam tiga kumpulan tadi. Okey, kamu sudah pun memang cikgu dah agihkan kepada tiga kumpulan. Dan kamu sudah pun dapat menjawab tentang beberapa soalan yang cikgu kemukakan tadi. Dan di situ juga, kalau kamu nak tahu, kamu pernah ada satu soalan, contoh, cikgu nak contoh, bagi contoh satu ayat yang dipanggil ayat apa tu ayat majmuk? Okey, ayat majmuk adalah ayat yang mesti ada kata hubung yang menghubungkan. Maksudnya, contohnya Ali dan Abu suka bermain bola. Ali dan Abu suka bermain bola. Ayat majmuk ni artinya adalah dua ayat yang asalnya ayat tunggal, kemudian dicantumkan menjadi satu ayat yang panjang. Contohnya. Sekejap, dua-dua. Sekarang ini ayat, contohlah. Ini ayat. Ini satu ayat. Ini pun satu ayat. Sekarang satu ayat tunggal, satu ayat tunggal. Kita nak jadi okey, contoh ayat yang pendek. Contoh ayat tunggal. Ali dan Abu suka bermain bola. Macam mana kita nak asingkan ayat ini? Macam mana nak pecahkan? Siapa tahu? Ali suka bermain bola. Orang lain. Abu suka bermain bola. Ali suka bermain bola. Satu ayat. Abu suka bermain bola. Satu ayat. Macam sekarang ni, ayat ini sini sudah ada. Ada apa? Ada kosong. Kita boleh lalu. Arifin pun boleh lalu. Arifin pun boleh lalu. Jadi ayat ini kita nak sambungkan, mesti ada penyambung. Tak sampai. Ikut lutut. Lutut bawah. Tak sampai. Tak sampai. Cikgu masih boleh lalu lagi. Macam mana? Kita kena ada penghubung. Kena ada penghubung pula dekat sini. Sini lihat. Oh my god. Sekarang kita kena cari penghubung. Penghubungnya di sini ialah dan. Untuk menjadi ayat ini supaya panjang, maka dua ayat ini pun sudah bergabung. Bila dan datang,
tak boleh lalu. Tak boleh lalu. Okey, duduk. Nampak? Jadi inilah dia kata ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang kena ada penghubung. Ali dan Abu suka bermain bola. Ahmad atau Adi yang bersalah. Laki yang berbaju merah itu ayah saya. Nampak? Itu contoh ya. Okey, itu contoh. Sekarang cikgu dah bagikan kepada kumpulan tadi. Ada tiga kumpulan. Cuba kita tengok. Daripada sini. Awak boleh bangun. Tak apa. Contohnya letak dekat tengah. Tak apa, boleh ni pada ni. Bentuk ayat. Cikgu nak kamu bentuk ayat. Ingat bentuk ayat. Tak tepi sikit. Susun. Tu biar tu. Susun sini, sini. Baik-baik. Kalau dia terbang-terbang awak tindih-tindih pun boleh. Baik-baik sini, jangan langgar ni. Sini. Ini kumpulan. Jangan campur pula kumpulan. Ini je baik-baik jangan langgar ni. Ya, ada tiga ayat saja. Semua orang akan ada tiga ayat sahaja. Ya. Kumpulan oren ni dah hampir siap dah. Kumpulan. Okey, kumpulan biru sudah siap. Okey, kumpulan oren. Lagi sikit. Cikgu, ada masa 1 minit saja. Lagi. Kita tengok. Cukup. Berhenti. Sekarang ni. Okey. Kumpulan apa tadi ni? Biru. Cikgu, kita dengar satu ayat daripada kumpulan biru. Semua orang dengar? Kumpulan biru bagi ayat. Bacakan satu. Nyamuk Aedes dikatakan membiak melalui air jernih yang bertakung. Dikatakan. Kemudian melalui dan dia punya kata hubung ialah yang. Okey, kumpulan oren. Satu. Seorang kanak-kanak meninggal dunia kerana demam denggi. Dan ada berapa ayat? Okey, kumpulan oren biru. 4 ayat yang sudah siap. Dan kumpulan kuning ada 3 ayat. Kumpulan kuning ada 3 ayat. Okey, sekarang ni. Bagus. Beri tepukan kepada diri masing-masing. Okey, cikgu tahu tadi kumpulan kuning sebab dia lama bergerak dari sini ke situ tadi membuatkan dia tertinggal, boleh tertinggal sedikit dengan kawan-kawan kerana awak lambat bergerak turun tadi. Di situ tak ada tempat. Okey, tak apa. Yang lain duduk tempat masing-masing. Hanya ketua seorang saja tolong kutip. Seorang tolong susun balik. Yang lain duduk. Tentang nyamuk Aedes. Tetapi di dalamnya kita tengok ada pelajaran yang berkenaan dengan imbuhan, apitan dan kata hubung dalam membina ayat. Selain itu kita tengok bahawa nyamuk Aedes tadi adalah sangat bahaya. Nampak? Kamu boleh jelas beberapa perkara dalam masa yang 1 jam hari ini. Kamu dapat beberapa perkara yang kamu boleh belajar. Okey, kita tengok
Yang akhir sekali. Macam manalah aku boleh kena demam denggi. Sakit je. Serik. Hapus Aedes. Ha? Cegah denggi. Ha? Macam mana? Jaga kebersihan persekitaran rumah. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Lagi, jaga kebersihan di dalam rumah juga. Buang air yang bertakung di dalam pasu-pasu. Yelah, lepas ni aku jaga kebersihan rumah. Eh, siapa kau? Aku. Huh? Yang di sebalik tirai ni. Bersama-sama mencegah denggi. Mencegah lebih baik dari mengubati. Jaga kebersihan rumah anda semua. Kalau tak, jadi macam saya ni. Dah kena denggi baru menyesal. Ingat. Okey. Sekarang kita sudah pun nampak tentang bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah kita apabila kita menghadapi, untuk kita mencegah berlakunya demam denggi pada kita dan keluarga kita, sebab kuncinya hanya satu. Musuh kita hanya nyamuk Aedes, dan bukan susah cara untuk nak menghapuskannya dengan memastikan tidak ada air bertakung. Dan kawasan air yang bertakung tadi, kita kena pastikan dia tercuci, dan kalau ada ada bekas-bekas air, kita terbalikkan. Jangan main buang. Buang saja, nanti dia bertakung juga. Terbalikkan ataupun tanam. Okey, sekarang kamu faham pada hari ini. Okey, untuk itu hari ini pelajaran kita pada hari ini itu saja. Okey, semua bangun. Okey, terima kasih murid-murid.